Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan unboxing reel daripada Team Seahawk, iaitu Bless Gold SW4000H Saltwater. Ini SP reel. Dia punya ratio 621. Model Black Bless Gold SW Saltwater 4000H HP. Ball bearing 9 tambah 1 stainless steel ball bearing. Okey, berat reel ni 335 gram. Max drag 18 kilo. Line capacity dia boleh masuk kalau diameter 0.26 290 meter, 0.29 260 meter. Okey. Ini Team Seahawk Japan Technology. Dia ada 9 ball bearing, stainless steel ball bearing. 360 saltwater. Harga reel ni aku beli online RM380. Kalau dia punya harga lebih kurang dalam RM400 lebih lah reel ni. Okey, jom kita buka. Engineer by Chimu Shihoku. Okey, kita tengok. Okey, kalau kita beli reel ni, dia akan bagi reel bag. Reel bag ni Team Seahawk reel bag. Okey, dapat reel bag. Dalam ni ada reel, tak kita tengok. Oh, ada bagi free gift. Free gift daripada Opas Sword Jigging. Dia punya berat, berat dia 180 gram Opas. Okey, terima kasih. Warranty card. Warranty card 19 hari bulan 12 tahun 2022. Okey. Warranty card ya. Setahun warranty. Limited warranty period 1 year from the date of purchase by the owner. Okey. Kita dapat setahun warranty. Setahun warranty daripada Team Seahawk. Okey, dia punya manual. Okey, ni dia punya handle. Aluminium eh? Aluminium. Dan satu lagi power handle. Okey, inilah reel dia. Bless Gold SW4000H. Team Seahawk. Made of Japan. Dia punya drag dia. Jadi 18 kilo. 18 kilogram. Okey. Dia punya ni power handle lah. Okey. Agak smooth juga lah. Dia punya ni. Dia punya kayuhan.
ni lancar. Kita lihat dia mini drag. Dia punya body 360 360 saltwater punya ni lah seal 360 carbon drag system dia ada carbon drag system. Dia punya performance tak tahu, tak try lagi, baru sampai. Nanti kita akan review lah. Sebelum ni aku ada pakai Seahawk, mesin Seahawk juga, real Seahawk juga, high speed, untuk main tenggiri di tuas. Kalau hampa datang, hampa boleh tengok video aku yang sebelum ni. Ok, ni mesin Seahawk yang aku masukkan tadi tu, high speed, Seahawk Air Cruiser, Seahawk Air Cruiser 5000H. Ini memang high speednya. Setakat ni aku guna ni alhamdulillah. Cuma dia punya handle aku baru buka. Dia punya handle dah goyang lah. Jadi aku ada tukar dia punya handle. Yang lain semua okey, masih cemerlang lagi. Aku dah naikkan tenggiri, GT, tenggiri dan GT lah aku dapat naikkan. Tapi yang ni bukan team Seahawk ah. Yang ni Seahawk saja. Seahawk Air Cruiser 5000H. Gear ratio 671. Setakat ni memuaskan lah. Tak ada apa yang biasalah, rim murah aku beli dalam sini promosi lebih kurang dalam RM90 mesin ni. Time tu promosi ya. Aku beli RM90. Dah hampir 3 tahun aku guna mesin ni. Masih lagi cemerlang, alhamdulillah. Sekarang ni aku nak test. Nanti aku nak test ni pula. Team Seahawk Blast Gold SW4000H. Nak tengok dia punya performance macam mana dengan mesin murah ni. Adakah berbaloi dengan harga dia ataupun tidak? Okey, itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau suka video-video aku, minta tolong subscribe dan like. Minta share juga video-video ni. Itu sajalah. Terima kasih kerana sudi menonton video aku. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.